Halo Sobat BTK Channel, masih update seputar Badminton Asia Championship 2023. Dan berikut ini adalah untuk jadwal Badminton Asia Championship 2023 hari ini di jai ketiga, yaitu 27 April 2023. Berikut jadwal selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Jadwal wakil Indonesia yang akan bertanding di Badminton Asia Championship 2023 di lapangan 1, yaitu pertandingan di lapangan 1 ada Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana yang akan menghadapi ganda putra Cina Liu Chen Ong Suang Yi. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam setengah 5 sore. Head to head adalah 1-0 untuk kemenangan ganda putra dari Cina. Untuk info bahwa pertandingan jai ketiga atau di babak 16 besar akan mulai ditayangkan pada jam 2 sore live di channel YouTube Badminton Asia. Berlanjut, untuk jadwal wakil Indonesia yang juga di lapangan 1 ada Anthony Sini Suka Ginting yang akan menghadapi tunggal putra ranking 12 dunia dari Jepang, Kenta Nishimoto. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam ke-9. Untuk head to head adalah 2-5 untuk kemenangan Anthony Sini Suka Ginting. Kira-kira mampukah Anthony Sini Suka Ginting meraih kemenangan atas Kenta Nishimoto? Tuliskan prediksi kalian di kolom komentar video ini. Lanjut, untuk jadwal wakil Indonesia yang akan bertanding di lapangan 2 jai ketiga atau di babak 16 besar, yaitu ada Praven Jordan melatih Deva Oktavianti yang akan menghadapi ganda campuran Malaysia dan Takji Toh Ewi. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam setengah 3 sore. Head to head adalah 0-0. Masih di lapangan 2, yaitu akan mempertemukan dua wakil Indonesia di sektor tunggal putri, di mana Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi juniornya Komang Ayu Cahya Dewi. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam setengah 5 sore. Head to head adalah 0-0. Berlanjut, untuk jadwal wakil Indonesia yang akan bertanding di lapangan 3, wakil Indonesia yang akan bertanding di lapangan 3 yaitu ada Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari yang akan mengawali pertandingan di lapangan 3 saat menghadapi ganda campuran dari Jepang Hiroki Midorikawa Natsu Saito. Pertandingan ini akan menjadi laga pembuka di lapangan 3. Untuk head to head adalah 0-2. Dan yang terakhir adalah untuk jadwal wakil Indonesia yang akan bertanding di lapangan 4. Wakil Indonesia yang akan bertanding di lapangan 4 ada sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi lawan berat ganda putri dari Korea ranking 5 dunia, Kim Sayong Kong Heyong, sekaligus yang menempati unggulan ketiga. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan pembuka di lapangan 4 atau jam 2 siang. Head to head adalah 1-0. Masih di lapangan 4 ada sektor ganda campuran, yaitu Dijan Ferdinansyah Gloria Emmanuel Wijaya yang akan menghadapi ganda campuran dari Thailand Tupak Jomkoh Subisara Peu Sampran. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam setengah 4 sore. Head to head adalah 0-1. Wakil Indonesia di lapangan 4 ada Malaysia Trias Puspitasari Rachel Alicia Rose yang juga akan menghadapi ranking 1 dunia dari China, sekaligus unggulan pertama ranking Chen Jiayifan. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam setengah 5 sore. Head to head adalah 1-0. Mudah-mudahan saja Malaysia Trias Puspitasari Rachel Alicia Rose mampu memberikan kejutan, mampu mengalahkan ganda putri China Chen Qingchen Jiayifan. Jadwal wakil Indonesia di lapangan 4 ada Chico Aura Dwi Wardoyo yang akan menghadapi Pranoy. Pertandingan ini akan berlangsung sekitar jam 6 sore. Head to head adalah 1-1. Masih di lapangan 4 ada wakil Indonesia di sektor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ganda putra Cina Taipei Li Jinhui Yang Pohazuan. Pertandingan ini akan berlangsung pada jam ke-7. Head to head adalah 3-0. Wakil Indonesia juga di sektor ganda putra, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan akan menghadapi ganda putra Cina Ren Xiangyu Tan Qiang.
Pertandingan ini akan berlangsung pada jam ke-9. Head to head adalah 1-2 untuk kemenangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Oke teman-teman, itulah untuk jadwal badminton Asia Championship 2023 hari ini di day ketiga. Berarti ada 12 wakil Indonesia yang akan bertanding hari ini. Day ketiga akan mulai ditayangkan pada jam 2 siang untuk live di channel YouTube Badminton Asia. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.